Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton semua di rumah. Bertemu semula kita dalam Aspirasi Kapri musim yang baru, musim 2021. Seperti biasa, anda bersama dengan saya, Nasha Ezra sebagai pengacara anda. Jadi, kejuaraan Malaysian Kapri tahun lalu berakhir dengan penuh dramatik. Bukan saja dalam sukan pemotoran, malah buat semua rakyat Malaysia. Jadi, setinggi-tinggi perhargaan kepada semua yang terlibat menjadikan musim 2020 dengan jayanya. Jadi untuk musim baru ini, saya akan membawakan kepada anda semua pelbagai berita yang menarik dari pusingan yang pertama di Lintas Sepang Selatan. Antaranya, barisan-barisan pelumba musim 2021 dan juga kembalinya pelumba-pelumba beraksi di Perlumbaan Kapri. Jadi saya tak nak buang masa anda semua. Jom kita layan Aspirasi Kapri. Terlebih dahulu, fokus utama kita ialah di kategori premier CP150. Juara keseluruhan tahun lalu dari pasukan ACK Honda Racing, Muhammad Helmi Azman serta rakan sepasukan Muhammad Izam Ikmal akan menerima gandingan baru iaitu Muhammad Azhar Abdul Jalil yang pada musim lalu beliau beraksi bersama pasukan Yipon Yamaha Warapan Racing. Bagi Helmi, ini akan memberikan lebih keyakinan buat beliau dan pasukan dalam misi untuk mempertahankan mahkota kejuaraan CP150. Misi saya pada tahun 2021 ni agak berlainan kerana apabila tahun lepas saya dah dapat dengan kejuaraan di CP150 ni. So apabila tahun ni pun saya bekerjasama dengan teammate saya baru. And saya harap benda ni akan menjadi apa yang kami rancang. Okey, apabila saya dapat tahu Azhar masuk dalam tim Honda, tim ACK Honda Racing, so kami agak bangga dari segi saya, rider, saya bangga sebab Azhar adalah salah satu rider berpengalaman dan dia adalah satu pengalaman dengan Yamaha begitu lama. So dari segi itu, kami akan selalu dari segi comparison dengan jentera Yamaha dan Honda. So itu adalah salah satu untuk saya tim untuk improvekan lagi dengan jentera. Setelah dua musim berkelana di kejuaraan Eropah dan dunia, Kasma Daniel Kasmayudin kembali ke kejuaraan Kapri Malaysia bersama pasukan yang bertanggungjawab mengukir bakatnya Petronas Sprinta Yamaha Maju Motor. Pasukan ini juga bakal diperkuatkan dengan kehadiran pelumba baharu Nazirul Izzat Baharudin di samping Muhammad Haziq Fairuz yang dikekalkan bagi menghadapi musim 2021 ini. Dengan barisan pelumba ini, pastinya pasukan Petronas Sprinta Yamaha Maju Motor ingin kejuaraan kategori premier ini kembali ke dakapan mereka. First sekali saya memang rasa tu macam nak cakap rasa kekok, saya rasa taklah, cuma sebab saya dah ada basic dekat Kapri ni. Kira dah bertahun juga saya bawa, saya cuma tinggalkan 2 tahun. Bagi saya agak lama jugalah. Tapi sebelumnya bermulanya race, memang kita orang ada buat testing balik untuk bagi saya adapt balik bagaimana cara tunggangan apa semua. So alhamdulillah saya dapat tangkap balik and then So alhamdulillah saya boleh fight lah nanti untuk race nanti. Kemunculan semula pelumba Muhammad Rozaliman Zakaria dan Muhammad Imir Fidor Hassan pasti akan memeriahkan lagi saingan CP150 musim ini. Beliau yang merupakan juara Yamaha GV Cup tahun 2008 bakal beraksi semula di kejuaraan Kapri Malaysia bersama pasukan Honda RCB Solar Alert Cilik Team. Pertama sekali saya berterima kasihlah kepada tim Cilik Motorsport kerana memberi peluang kepada saya untuk berlumba di CP150. Bagi saya bukan mudahlah untuk menandingi rider-rider yang baru, yang muda, yang kata tengah kuat. Bagi saya benda itu bukan satu yang mudahlah untuk kita ambil jangka yang benda mudah untuk kita ambil benda itu sebagai kemenanganlah. Tapi saya masih banyak lagi belajar kerana tahun saya berlumba dulu kita pakai carburetor. Sekarang dah motor dah canggih-canggih, semua pakai injection. Jadi banyak saya perlu kaji, dari segi riding pun saya dah lama tinggal. Ini saya pun rasa alhamdulillah
sebab banyak improve apa yang kepada saya. Jadi saya minta peminat-peminat yang kat luar sana tu doakanlah untuk tim kami. Antara kejutan yang berlaku pada musim ini ialah penghijrahan Muhammad Akid Aziz ke pasukan baru 1XOX TKKR Racing Team. Beliau bakal bergandingan bersama naib juara keseluruhan CP125 musim lalu, Muhammad Syafiq Rasul, dan pelumba berpengalaman Muhammad Muzakir Mohamed. Lebih menarik lagi, pasukan muda mereka 1XOX Racing Team bakal menggunakan jentera Benelli bagi saingan musim 2021 ini. Ini merupakan penampilan pertama Benelli dalam saingan kejuaraan Cup Prix Malaysia. Pelumba mereka, Muhammad Syafiq Aiman Muhammad Fauzi, Muhammad Faiz Zeki Sabi dan Abdul Muhaimin Roslat. First of all, apa ni, kita tak expect race akan dimulakan pada bulan Mac. Sebenarnya kita expect perlumbaan akan bermula selepas raya kan. Kita tengok keadaan Covid, tapi tiba-tiba alhamdulillah MKN dan apa ni KBS memberi kebenaran kita untuk berlumba. Jadi jadual perancangan masa tu dah gagal lah in the first place. But apa yang boleh kita lihat, kita pun tak pernah lagi test motor ni atas litar. Ini adalah kali pertama kita test motor Benelli ni di atas litar, dan harapan kita lah untuk diorang habiskan race dulu. Nak tengok ketahanan jentera. So far, alhamdulillah, dengan preparation yang kita buat ni rasanya baru sangat lah, baru 30-40% of the true capacity of the bike. Kita dapat lihat masalah mechanical ni tak ada. Cuma ada masalah sikit-sikit dia dan sebagainya, dan dia menunjukkan potensi yang baguslah. Dia maknanya far daripada expectation kita rasa keluar motor jam. Kan? Tapi alhamdulillah tiga-tiganya survive dan menunjukkan satu tanda yang baguslah untuk kita terus bekerja lebih keras untuk memastikan kita dapat bersaing dalam persaingan akan datang, insya-Allah. Sebenarnya bagi saya lah, bagi saya pelumba-pelumba CP150 kita berada dalam kategori yang kebolehan mereka agak kata orang tu agak sama rata lah sebenarnya. Tak ada nak kata yang terlalu dominan sangat ataupun tidak. Penghijrahan pelumba adalah merupakan satu tanda yang bagus di dalam industri sukan lumba motor. Pasaran pelumba sekarang lebih menarik dan sebagainya. Bagi tim, kami tak kisah pun pelumba-pelumba mana yang masuk ke dalam tim. Kami akan cuba dapatkan result yang terbaik. Dan rasanya impak yang ada ialah dari mungkin dari segi benda-benda barulah untuk pelumba-pelumba junior, untuk melihat Akid berada di dalam tim, bagaimana sikap dia dan sebagainya. Cara tunggangan beliau, insyaAllah benda itu akan jadi satu kelebihan lah untuk pelumba-pelumba yang ada dalam tim. Selepas ini, kita akan beralih ke kategori CP125 dan Wira KBS. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali semula selepas ini. Beralih ke kategori CP125. Juara keseluruhan CP125 musim 2020, Muhammad Syafiq Rosli dari pasukan Petronas Sprinta Yamaha Maju Motor kekal bersaing dalam kategori ini dan akan bergandingan dengan Muhammad Alif Daniel Muhammad Asri. Saya stay pada kategori ini mungkin strategi pasukan lah, dan saya hanya ikut cakap bos lah. Bagi saya tahun ini, rasa macam saingan tak ramai, sebab bila atas track nampak macam motor tak ramai. Tapi bila agak sengit sikit race tahun ini sebab semua tim dah dapat setting dan semua kat situ. So bagi saya terlepas dengan tahun ni, demi sengit tu macam sama. Tahun ni saya rasa, bagi saya, saya perlu kekalkan momentum saya dan kalau boleh agresif sikit dan perlu banyak training. Ika atau Rider Helmet Pink sekali lagi menjadi perhatian apabila merasmikan pelancaran pasukannya, Tune Boss Pink Racing, dan akan bersaing dalam kategori CP125 dan Wira KBS. Pasukan ini mempertaruhkan pelumba berpengalaman Siti Nur Afiza Muhammad dan Muhammad Harif Farhan Baharin bagi kategori CP125.
manakala Siti Nur Syafiah alias Sarizan akan bersaing di kategori Wira KBS. Juara keseluruhan Wira KBS musim 2020, Rahimi Nabil Razu akan bersaing dalam kategori CP125 bersama pasukan Petronas Sprinter Yamaha CKJ Racing. Beliau akan bergandingan bersama pelumba berpengalaman Ahmad Syukran Aizat. Bagi kategori Wira KBS pula, pasukan yang memenangi gelaran juara keseluruhan buat 2 tahun berturut-turut, Petronas Sprinter Yamaha 31 Racing, bakal dibarisi pelumba baru iaitu Muhammad Danish Aiman Zamrul, Muhammad Syamil Amsyam Muhammad Afendi, Muhammad Akhil Dini Nasrul dan Daniel Johan bagi mengharungi musim baru 2021 ini. Adakah pelumba di bawah naungan pelumba legenda KC Van Essen ini bakal mempertahankan kejuaraan buat tahun ketiga berturut-turut? Sama-sama kita nantikan kesudahan musim 2021 di hujung tahun nanti. Kembali semula kelitan antarabangsa Sepang Selatan untuk perlumbaan pusingan yang pertama bagi kejuaraan Petronas Malaysian Cup 2021. Dan kita akan menyaksikan perlumbaan dalam kategori utama, kategori premier, kategori CP150. Dan kita akan berbincang lagi, tapi sebelum itu kita bersama dengan Nasha terlebih dahulu. Terima kasih Harmi, kita bersama dengan pelumba yang akan bermula di petak yang pertama, Izzat Zaidi. Nampaknya petak pertama untuk musim 2021, adakah Izzat akan cuba untuk mendapatkan kemenangan pertama untuk tahun ini? Firstly, saya akan cuba yang terbaik pada final sebentar nanti. Terima kasih Izzat, dan kita akan bersama dengan pelumba yang akan bermula di petak yang kedua, Tengku Amirul. 1-2 untuk pasukan Wawai Pang. Adakah strategi korang untuk memenangi 1-2 ataupun 1-2-3? InsyaAllah saya akan buat yang terbaik dengan teammate saya di race kali ini. Terima kasih Tengku. Dan pelumba yang akan bermula di petak yang ketiga, Muzakir Muhammad. Muzakir, ini adalah barisan pertama untuk tahun 2021. Jadi, macam mana untuk perlumbaan ini? Sudah semestinya saingan yang sangat hebat dari perlumba-perlumba yang lain. Hai Mak. Okey, Mus just fokus untuk race pembuka ni sebab Mus memang tak nak tengok belakang. Kat belakang tu semua singa, naga, serigala. Jadi, Mus just looking forward lah untuk habiskan race dengan maximum point dan Mus akan keep safe and buat yang terbaik untuk tim. Terima kasih Muzakir, dan kita akan kembali semula bersama dengan Harvey. Ini kita ambil masa juga untuk membiasakan diri dengan warna jentera masing-masing. Tapi perlumbaan akan bermula sebentar lagi. Kita akan saksikan 27 pelumba yang akan bersaing dalam CP150 dengan Helmi Azman adalah juara bertahan bagi kategori ini. Kita ada jentera Yamaha, jentera Honda dan buat kali pertama juga kita ada jentera Binelli dalam kejuaraan CP150 ini untuk pasukan 1SOX Racing Team. Mereka akan habiskan 11 pusingan bagi CP150. Kembali pada kedudukan grid masing-masing untuk mulakan perlumbaan. Agak lama sedikit kerana grid yang agak besar untuk kesemua pelumba berada pada kedudukan mereka. Masih lagi mencari tempat. Kami beritahu Azroy berada dalam pit sekarang ini. Azroy ada dalam pit. Mereka akan dilepaskan sekarang dengan dua pemain Wawai Pang. Tapi kita lihat permulaan dari sebelah kanan sekali tadi dia agak baik. Kami dibahamkan Azroy berada di dalam pit sekarang ini. Oh. Tapi ya, di luar kami kata puan pada pelumba yang berada di Lita sekarang. Di awal perlumbaan, ini adalah semua pelumba yang pengalaman. Dan untuk pengetahuan semua pada sesi kelayakan, ada adalah Azroy nampaknya ada masalah rantai. Sayang sekali rantai terputus. Pada pusingan akhir nanti mereka akan cuba untuk memesut. Kerana
satu cara yang terbaik untuk menangi perlumbaan sini adalah untuk jauh meninggalkan lain-lain perlumba. Tapi pada kedudukan sekarang memang sukar untuk mereka lakukan untuk berada jauh di hadapan. Jadi mengikori dengan rapat dan berada dengan kelompok utama, itu yang akan mereka pastikan. Oh, kelompok yang sangat besar ni Raimi. Oh. Dan Topra yang hadir nombor 17, 36, 50 adalah Afif Abran. Kita lihat siapa yang sekarang ini. Muzaki, Haziq, Afif. Oh, ini kelengkaran melibatkan dua jentera yang terjatuh. Tapi kita terus saksikan dan sekarang di hadapan. Oh, itu adalah Haziq yang terjatuh. 17, saya pasti Haziq yang terjatuh. Sangat mencabar. Lewat breaking sangat dia untuk masuk ke bahagian dia dalam tadi. Dia cuba untuk memasuki tapi pelumba di depannya menutup ruang dan dia tak ada ruang lagi untuk memasuki corner. Ya, itu yang menyebabkan dia terjatuh Haziq dan sayang sekali. Oh, sayang sekali. Kita saksikan sekali Lan. Cuba Lan. Okey, kita dapat lihat di sini dia cuba untuk memasuki ruang di dalam tapi rider bernombor 16 sudah menutup jalan and dia tidak dapat membuat apa-apa di situ and ya, jatuh. Karun Ajis yang berada di sana. Apa yang katakan tadi mungkin dilakukannya sekarang ini dia menyimpan dulu untuk tunggu sampai di bahagian akhir untuk dia memecutnya. Ini yang kita lihat Afendi sekarang ini dia menyimpan melihat bagaimana keadaan sebelum dia akan cuba memecut pada saat akhir nanti. Kerana telah pun sampai di hadapan sekarang ini, Lan. Yeah. Jadi, adakah sekarang ini waktu yang baik, Lan, untuk mencut, untuk cuba push sekarang ini? Tinggal tiga lagi persiapan taman. Ya, yeah, betul, Rami. Bagi saya, inilah masa yang sesuai untuk kita berada di setiap kelompok di hadapan untuk mendapatkan kedudukan yang terbaik untuk kita mendapatkan kemenangan. Nah, Helmi tadi mengangkat tangan. Saya tidak pasti kenapa. Tapi masih dalam perlumbaan lagi Helmi. Izam saya tadi. Afif belum juga mungkin mengangkat tangan tadi. Ada masalah mungkin dengan jentera, saya tidak pasti. Tapi mereka masih lagi teruskan perlumbaan. Tapi kita berikan perlumbaan saja apa yang berlaku di hadapan sebenarnya. Kerana banyak yang berlaku. Kini mereka masuk ke dua pusingan yang terakhir. Muzaki sentiasa berada di hadapan dengan orang lagi rakan pasukan YSX yang berada di situ. Itulah Syafiq Rasul saya rasa yang berada dalam ini sekarang. Ya, betul. Ya. Kita sampai sekarang ni kita lihat siapa yang berada di hadapan susunan yang terbaru. Muzaki, Syafiq Rasul, Karun Iqbal Aziz, Izzam Iqbal, Afif Amran, Izzat Zaidi, Yafendi Rosli, Helmi Azman, Tengku Abdul Rafiruddin. Mereka ini dipisahkan kurang dari satu tahan antara. Wow, dari dalam. Cantik sekali mengambil ruang Selekoh dengan suka melakukan. Kita tinggal lagi dua pusingan akan ditamatkan. Ini ada back marker di hadapan. Tanda sekarang Muzaki Muhammad. Muzaki sentiasa di hadapan lah. Pada sentiasa awal di hadapan. Ya. Kita dapat lihat jentera Muzaki yang begitu konsisten untuk berada di hadapan. Dan Muzaki yang sentiasa 1-2, 1-2 kedudukan je. Sekarang ini dia berada di hadapan. Dia mengawal perlumbaan ini. Tapi Wai Pang, perhatikan Wai Pang yang telah pun sampai di belakangnya. Itu sama ada Amirul ataupun sama ada Amirul Abdulidin ataupun Izzat saya rasa yang berada di belakangnya. Tempat yang kedua sekarang ini mereka menuju ke pusingan yang terakhir. Afendi Rosli yang berada di tempat yang ketiga sekarang ini. Sekarang kalau betul apa yang dilakukan oleh Afendi, kita akan dapat lihat sekarang ini apa yang dilakukan olehnya. Kerana sekarang ini adalah penentuan. Ini adalah pertandingan terakhir. Dia keluar. Mereka memecut. Akan keluar. Tak mampu. Interback marker pemain berada di tiga. Oh, itu Afendi saya rasa. Di selekor yang pertama. Seperti yang Alan katakan tadi, agak sukar di situ. Berlaku touching tadi di first turn. Ya, tapi masih lagi di hadapan 62 kekal. Kekal 62 di tempat yang pertama. Tapi di belakangnya telah memberikan cabaran sekarang ini. Muzaki memang cemerlang sepanjang perlumbaan. Tapi belum tentu lagi kerana kita lihat dia adalah Afif. Afif Amran berada di belakang sekarang. Afif akan cuba untuk mengejar dengan Izzat juga berada di sana untuk mengejar.
Musaki. Oh, kerana tiga kali Kuan Aziz juga dalam kelompok ini. Tapi Musaki ada kelebihan sedikit. Musaki sudah ada jarak. Dia tinggalkan lain pelumbuh. Tapi di belakang akan push. Itu adalah Izzat Zaini Salihan sekarang ini. Musaki yang ada kelebihan di hadapan. Musaki berada di tempat yang pertama sekarang ini. Dengan Izzat yang tempat yang kedua di belakangnya. Muzaki Muhammad, Izzat dan juga Afif sampai. Perlumbaan yang baik oleh Muzaki Muhammad. Izzat tadi tempat yang kedua. Afif Amran di tempat yang ketiga. Wah. Memang menyebabkan. Dah perlumbaan. Satu Muzaki. Tempat yang kedua Izzat Zaini. Dan tempat yang ketiga adalah Ahmad Afif Amran. Pemain yang baik untuk Afif dan Afif Amran di petak yang ketujuh tadi. Luar biasa. Nah. Wah. Jadi kegembiraan. Itu saja yang saya lihat dari jauh. Itu dilakukan oleh Muzaki. Karena dia mungkin tidak percaya yang dia dapat untuk menangi perlumbaan tadi. Dan pemenang pagi kali ini Muhammad Muzaki Muhammad di tempat yang pertama. Permulaan yang baik untuk Muzaki dan Bobby yang mengambil anugerah pasukannya 1SOX TKKR Racing Team. Permulaan yang baik untuk pasukan 1SOX TKKR Racing Team dan juga Muhammad Muzaki Muhammad. Sama dengan tamu-tamu kehormat yang berbahagia Datuk Haji Abdul Hamid Husin yang diketua Majlis Perbandaran Sepang. Sama dengan pemenang-pemenang dalam bagi kategori Premier CP150. Kedudukan keseluruhan tamat satu pusingan berdasarkan keputusan perlumbaan tadi. Jadi Muzaki dengan 25 mata penuh. Izzat dengan 25 mata. Afif tempat ketiga dengan 16 mata. Diikuti dengan Syafiq Rasul 13 mata. Kari Kuan Aziz tempat kelima 11 mata. 10 mata untuk Aiman Tairuddin dengan 7. Izzat Iqmal 9 mata. Tempat ke-8 Helmi Azman dengan 8 mata.